HMAS Sydney adalah salah satu kapal perusak milik Angkatan Laut Australia yang termasuk dalam kelas Hobart. Nama kapal ini diambil dari kota Sydney, ibu kota negara bagian New South Wales di Australia. HMAS Sydney adalah kapal ketiga dalam kelas Hobart dan merupakan kapal perusak canggih yang memiliki peran penting dalam kemampuan pertahanan laut Australia. Berikut adalah beberapa informasi mengenai HMAS Sydney. HMAS Sydney termasuk dalam kelas Hobart yang terdiri dari tiga kapal perusak, yaitu HMAS Hobart, HMAS Brisbane, dan HMAS Sydney. Kapal-kapal kelas Hobart memiliki desain dan teknologi modern untuk mendukung misi pertahanan laut dan perang permukaan. HMAS Sydney memiliki panjang sekitar 147 meter dan lebar sekitar 18,6 meter. Kapal ini didukung oleh sistem penggerak yang kuat, yang memungkinkannya mencapai kecepatan maksimum sekitar 28 knot atau sekitar 52 km per jam. HMAS Sydney dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan sensor canggih untuk melaksanakan tugas pertahanan laut. HMAS Sydney dilengkapi dengan rudal anti kapal, rudal anti pesawat, rudal jelajah, serta sistem senjata lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem radar dan sensor canggih yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target yang lebih akurat. HMAS Sydney berperan dalam mendukung kehadiran Laut Australia dan berkontribusi dalam operasi Angkatan Laut Nasional dan Internasional. Kapal ini mampu melaksanakan berbagai misi, termasuk misi pertahanan laut, dukungan logistik, operasi anti kapal selam, dan patroli maritim. HMAS Sydney merupakan salah satu aset penting Angkatan Laut Australia dalam mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional di wilayah maritim dan Indo-Pasifik. Sebagai kapal perusak yang canggih, HMAS Sydney berperan dalam memperkuat kekuatan Laut Australia dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. USS Freedom LCS-1 adalah kapal perang tipe Littoral Combat Ship atau LCS dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal kelas Freedom LCS yang pertama dari dua kelas LCS yang berbeda, dengan yang lainnya adalah kelas Independence LCS. LCS-1 memiliki desain monohull dan dikembangkan oleh Lockheed Martin. Berikut adalah beberapa informasi mengenai USS Freedom LCS-1. Kapal USS Freedom merupakan kapal pertama dari kelas Freedom LCS. Kelas ini memiliki desain monohull yang memberikan kecepatan dan manuverabilitas yang baik di perairan dangkal. Kapal USS Freedom dirancang untuk mendukung misi di wilayah pesisir dan perairan dangkal. Kapal ini memiliki persenjataan dan sistem sensor yang canggih, termasuk rudal, meriam, dan helikopter tempur. USS Freedom berperan dalam misi pertahanan laut, operasi anti kapal selam, operasi anti perang permukaan, patroli maritim, dan bantuan kemanusiaan. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam misi peperangan permukaan dan mendukung kehadiran laut AS di wilayah Pasifik. USS Freedom memiliki kapasitas untuk mengangkut berbagai peralatan dan tim militer, serta dapat beroperasi dengan helikopter tempur yang ditempatkan di dek penerbangan. Kelas Freedom LCS menandai langkah maju dalam teknologi kapal perang Angkatan Laut AS, dengan fokus pada mobilitas, daya saing, dan kemampuan multimisi di wilayah perairan dangkal. USS Freedom telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer dan misi operasi dunia nyata, memperkuat kehadiran Laut Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik dan melaksanakan berbagai misi maritim.